semua, selamat datang di channel gua yang ala kadarnya ini. Gimana nih kabar kalian? Mudah-mudahan kabarnya baik-baik aja dan selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada ya, amin. Nah, kemarin kan gua upload video. Nah, semenjak gua upload video itu, apa ya, gua merasa capek banget ya badan gua. Nah, jadi kemarin itu ya hampir jarang banget gue bermain game Blockfruit. Paling kalau gue main Blockfruit itu cuman gacha, setelah itu gue off lagi karena capek banget cuy. Jadi apa ya, jadi males gitu ya. Dan saat ini gue pengen santai dulu aja biar gue semangat lagi bermain game Blockfruitnya. Jadi gue di sini santai sambil berburu bis ya sama teman-teman Roblox. Di sini ada Kalmi Nice ya, terus juga ada Sotaro kayaknya nih, Sotaro kayaknya ya. Bentar ya, kita cek dulu. Oh, namanya Sotaro Enzo ya. Namanya ala-ala Jepang gitu. Nah, di sini bisnya udah muncul, ada 3 bis sekaligus ya. Oke, kita berburu bis dulu seperti biasa lah ya. Enaknya kalau rame-rame itu cepet ya berburu bisnya ya, daripada sendirian ya. Kalau sendirian gua nggak kuat sih kalau di CA3 ini ya. Lagi rame di rumah ya. Oke. Nah, kita kalahkan dulu bisnya ya. Tetap sama ya, damage-nya itu sekitar 5.000, 6.000-an lah ya. Nah, 3.400 lebih. Untuk skill C-nya kita tes ya. Nah, sama juga seperti waktu di CA 2 ya. Ternyata waktu kita lawan beast di CA 2 sama CA 3 itu damage-nya sama aja, gak ada perubahan ya. Mungkin bisnya aja yang lebih tebel, tapi damage yang kita keluarkan ke bis itu sama aja ya, CA2 maupun CA3. Dan saat ini tuh gue lagi penasaran sama buah iblis magma ya, karena gue tuh sering banget lihat orang-orang pakai buah iblis magma. Apakah seenak itu kah buah iblis magma ya? Oke, dapat coba ya. Oh, yang satunya udah kalah kah? Mungkin nanti gua coba, tapi nggak sekarang karena kalau sekarang gua belum dapat pengganti kitsune-nya lagi. Ya, memang agak sulit sih kalau dapetin buah iblis kitsune lagi dari gacha. Ya mudah-mudahan dapat ya. Kalau dapat mungkin nanti gua bakal langsung ganti kitsune-nya ke buah iblis magma. Gua pengen coba karena gua penasaran banget ya sama magma ini seberapa enak sih di CA3 ini. Tapi karena gua belum punya buah iblis kitsune lagi, jadi untuk saat ini gue masih pakai kitsune dulu karena buah iblis yang gue pakai ini tuh nggak ada yang permanen. Kalau permanen enak sih ya, kita tinggal ganti-ganti aja tanpa perlu kita takut buah iblisnya hilang ya. Oke, kita lanjutin lagi untuk berburu bisnya ya. Oke, muncul lagi untuk bisnya dan ini termasuk cepat ya, karena setelah tadi teman-teman Roblox mengalahkan yang 3 bis itu, belum lama dari lokasi yang tadi baru jalan sebentar muncul lagi bis yang kedua. Kalau di total sih ini bis yang keempat sih, karena yang tadi itu 3 sekaligus ya. Nah, untuk CA bis sendiri itu munculnya nggak nentu, terkadang cepet ya munculnya, terkadang juga si bis ini tuh lama banget nggak muncul-muncul ya. Biasanya sih kalau di CA 3 kalau kita sedang berburu bis nggak muncul-muncul atau mentok ke danger 6, biasanya reset sih ya, pulang lagi dari awal. Wah, ada lagi nih. Tapi punya orang ya, nggak apa-apa, kita nebeng aja ya, kan tujuannya sama berburu bis ya. Asalkan nggak saling PK sih, tapi kalau misalnya orang yang berburu bisnya merin semua sih nggak bakal kena PK ya, kecuali ada pirate ya. Dan syaratnya
kita juga harus memberi damage ya ke bisnya, entah berapa persen, tapi kalau udah memberi damage ke bis itu kita bakal dapat hadiahnya, walaupun kita bukan yang ngekillnya ya atau yang membunuh bisnya ya. Oke, mantap. Udah dapat 5 bis ya. Dalam waktu yang berdekatan ya, mantap banget. Ini hari yang paling hoki sih ya. Bentar-bentar. Di depan sana gue lihat kayak ada pulau gitu, tapi masih samar-samar. Kita tanya dulu ya, apakah itu pulau apa bukan sih? Itu pulau. Oh, kata Sotaru, iya katanya. Nah, kita lihat ini pulau apa ya. Oh ya, selamat datang juga buat Kal yang baru join ya. Oh ya, ini gue mainnya lagi di server umum ya. Oke, ini juga lagi ada fase bulan biru ya, The Blue Moon. Kata Sotaro, Kitsune, apa tadi tuh? Entahlah ya. Apakah ini benar pulau Kitsune atau bukan, kita lihat ya. Oh, lihat tuh ada tulisannya, Kitsune Island ya. Oh, akhirnya gue baru pertama kali menemukan pulau Kitsune ya. Yuk kita ke pulaunya dulu, ada apa aja sih ya. Karena gue baru pertama kali menginjakan kaki di pulau Kitsune ini. Nah, di sini ada bangunan, terus di tengahnya ada batu. Ini buat apa ya? Batu ini kita tanya dulu sama sepuh ya yang ada di sini. Karena mereka yang tahu. Ini ngapain? Mama, aku cedih isu disirin tutup. Bisa aja ya catnya. Oke, kata si Sotaru tutup ya. Oke, udah gak bisa, jadi kita lanjutin lagi ke tempat tujuan awal ya. Berburu bis lagi. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini aja. Gua ucapin terima kasih banyak buat teman-teman Roblox yang ada di sini ya, yang berburu bis tadi. Di antaranya ada Calminas, terus juga ada Hal yang baru join ya. Kita deketin dulu biar kelihatan namanya. Kalau nggak dideketin nggak kelihatan namanya ya. Nah, ini dia si Hal, dan dia udah versi 4 rasnya. Wow. Dan juga gue ucapin terima kasih untuk Sotaru yang lagi sibuk nyetir kapal laut ya. Oke, gue ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah ngijinin gue untuk ikutan berburu bis ya di CA3 ini. Dan seperti biasa, gue juga ucapin terima kasih banyak yang sebesar-besarnya buat kalian semua yang udah ngasih saran, yang udah berkomentar juga, yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Dan juga gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah like video gue ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Daaah!